Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Bunda Lesti Kejora ya, yang sebut Rizky Billar ini pengennya privat nih soal ini. Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan yang mengatakan disuruh niruin manggil namanya malah nyaut. Masya Allah, abang inget diajarin sama pandanya kalau dipanggil itu bilangnya iya, katanya nih. Masya Allah nih, saat Mama Nur mengajarkan ya abang nih untuk meminta nih Mama, abang mau. Dan saat kata abangnya, abang mengucap iya nih. Masya Allah, dengan lembutnya abang menyaut ya. Ada komentar mengatakan, Masya Allah sopannya kamu nak. Dia belum bisa ucap abang, dia jawab iya dengan menundukkan badannya. Sehat-sehat nak, panjang umurmu, besar jadi anak soleh yang menjadi kebanggaan papa dan juga bundamu. Dan kita lihat nih para sahabat, unggahan dari akun Instagramnya Mama Kejora yang mengunggah sebuah postingan nih. Masya Allah ya sahabat, kita lihat caption Mama Kejora mengatakan, Masya Allah tabarakallahu, katanya nih. Masya Allah nih Mama ya, makin cantik ya sahabat, sehat selalu untuk Mama Kejora. Ada banyak komentar, salah satu yang mengatakan cantik banget mah, katanya nih. Masya Allah ya Mama, makin berumur makin muda ya sahabat, sehat selalu untuk Mama Kejora. Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan mengatakan Masya Allah tabarakallah, iseng-iseng cek arti nama Lesti Kejora tuh ya di Google. Kita lihat ya, nama Lesti sendiri yaitu berasal dari bahasa Melayu Indonesia tuh di artikelnya ya, yang artinya berarti atau berharga. Selain itu, Lesti juga merupakan variasi dari nama Listiani yang dalam bahasa Jawa artinya sukses dan juga makmur. Sedangkan dalam bahasa karakteristik, Lesti kerap dikaitkan dengan sifat penuh energi dan pekerja keras. Masya Allah nih, nama yang begitu sangat bermakna ya dan penuh doa nih ya. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah tabarakallah, sesuai dengan karakter orangnya, nama itu adalah doa, makanya dia sukses. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah sesuai sekali, nama yang baik jadi doa yang terkabulkan, katanya ya. Masya Allah tabarakallah, nama bukan sembarang nama, dan yang pasti nama Lesti cocok dengan pribadi dan karakteristik seorang Lesti Kejora. Masya Allah, alhamdulillah ya, luar biasa. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari AMI Award ya sahabat, soal acara AMI Award. Kita lihat caption di unggahan AMI Award tersebut, banyak lagu ciptaan para musisi Indonesia yang sering kita dengar, punya lirik relate dengan perasaan kita saat ini. Lirik lagu favorit yang paling relate sama kalian kira-kira apa nih ya sahabat? Ada banyak komentar di unggahan AMI Award ini yang mengatakan, sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya, seia sekata cinta. Relate banget nih, tuh Masya Allah. Kira-kira kalian apa nih ya sahabat?
Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan mengatakan, "Masya Allah, uang kaget, kamu anak hebat Bilar. Kamu dengar orang susah aja kamu nangis, dan Allah Maha tahu kamu suami dan papa yang luar biasa untuk keluarga kecilmu. Hatimu sangat lembut, tapi namamu hancur karena orang-orang yang berusaha ingin menghancurkan karaktermu, tapi Allah Maha Baik memberimu kekuatan yang luar biasa untuk bangkit. Insya Allah, Allah akan selalu melindungimu." Ini terkait saat Bapak Rizky Bilar ya ikut menitikkan air mata saat salah satu warga yang masuk di uang kaget tersebut mempunyai hutang nih untuk memperbaiki rumahnya yang kebocoran. Masya Allah ya, Papa Rizky Bilar langsung menitikkan air mata. Masya Allah nih ya, Papa Bi orangnya lembut banget. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, "Masya Allah, mengandung bawang, apalagi papanya El terlihat menghayati benar ya, say." Ada juga nih komentar lain yang mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @yani.2974 mengatakan, "Papanya El itu hatinya lembut banget. Baca buku aja bisa nangis kalau isi ceritanya sedih." Masya Allah. Papa Bi paling gak tega ya kalau ada orang yang lagi kesusahan gitu. Semoga emasnya kuat dan diberi rezeki yang banyak untuk membayar hutang. Amin ya robbal alamin. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya 3D Entertainment ya, yang mengunggah sebuah postingan foto Lesti di Times Square New York. Kita lihat captionnya, "Bukan cinta biasa, for Spotify equal, lagi terpampang di Times Square New York City. Terima kasih untuk Spotify." Masya Allah nih, ya tabarakallah, satu-satunya penyanyi dangdut yang terpampang di Times Square New York ya sahabat. Masya Allah, bangga banget. Dan kita lihat unggahan dari Lesti Kejora yang mengatakan, "Masya Allah, bukan cinta biasa, for Spotify equal, lagi terpampang di Square Time New York City." Masya Allah ini ya, Lesti Kejora mengunggah postingannya nih, fotonya terpampang nyata di Times Square New York ya sahabat. Ada Rizky Bilar yang mengatakan, "Keren sayang, bangga, thank you 3D Entertainment." Di sini juga Rizky Bilar memberikan emoticon love dan juga tepuk tangan nih, rasa bangganya ya kepada istri tercinta. Ada juga Atta Halilintar yang mengatakan, "Selamat Lesti." Hari Putra pun mengatakan, "Wih, selamat." Masya Allah ya. Dari TV Trikalina juga mengatakan, "Alhamdulillah, selamat sayangku Lesti Kejora. Insya Allah nanti bisa show juga di Times Square ya." Masya Allah nih, Masya Allah ya. Selamat sekali lagi untuk Unanya Abang Fatih ya sahabat. Semoga makin sukses dan tentunya semoga selalu berkarya yang terbaik untuk para fans dan juga pecinta musik lainnya. Kabar berikutnya kita lihat unggah dari Rizky Bilar yang mengatakan, "Ya Ella, ngapain iri sama Lesti Kejora bu, bu. No, lihat muka gue terpampang jelas di slide kedua di Times Square. Emang Lesti doang yang bisa." Huff. Ini terkait ada netizen yang mengatakan, "Kok enggak post Lesti di Times Square, iri ya," katanya ya. Dan di slide kedua, Rizky Bilar mengunggah postingannya nih, fotonya di Times Square New York nih. Aduh, bisa aja nih Bapak Bilar ya. Ada Aichan yang gercep mengatakan, "WK WK WK, ya Allah ngakak." Ada juga Zaskia Sungkar yang memberikan emoticon ngakak nih. Masya Allah nih, ada-ada saja nih Papa Bilar ya membalas komentar netizen yang julid. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan, "Potret Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjenguk kuda peliharaannya Kejo." Kita lihat captionnya, "Potret Lesti Kejora dan Rizky Bilar nampak memperlihatkan kebersamaan mereka yang sedang menjenguk hewan peliharaannya yang merupakan seekor kuda. Kudanya bernama Kejora atau nama panggilannya Kejo. Kejo adalah seekor kuda yang dihadiahkan oleh sang suami Rizky Bilar kepada Lesti sebagai hadiah ulang tahunnya pada 6 Agustus 2023 lalu." Masya Allah ya. Sehat-sehat untuk kuda Kejora.
Dan kita lihat nih, ada unggahan instastory Rizky Billar ya sahabat, yang mana dalam unggahan instastory miliknya mengunggah sebuah postingan nih ya Bang Rizkuk nih dan juga tim Leslar Record. Di sini Rizky Billar mengatakan, emang ada apa sih Leslar Record tuh, masya Allah nih, wah wah wah, bakal ada project baru nih ya di Leslar Record, masya Allah, bismillah, semoga lancar ya. Dan kita lihat nih unggahan slide berikutnya Rizky Billar yang mengunggah postingan nih yang lagi ngobrol bareng bersama Bunda Lesti, ada Asila, ada Shania Indrin, dan di sini juga ada Abi Ramzi nih sahabat, masya Allah ya, bismillah, projectnya dilancarkan ya. Dan kita lihat juga nih unggahan dari Boni Anggara yang mengunggah postingannya bersama Rizky Billar, Lesti Kejora dan istri dari Boni Anggara. Kita lihat captionnya mengatakan, semua yang dimulai dengan bismillah insya Allah lancar dan berujung alhamdulillah, amin ya, masya Allah, bismillah ya. Untuk bisnis baru dari Leslar, kita lihat nih banyak komentar mengatakan, berawal dari bismillah menjadi alhamdulillah dan membawa banyak berkah sehingga menjadi kaya raya, amin ya robbal alamin. Ada juga komentar lain mengatakan, masya Allah, amin ya Allah, semoga lancar jaya dan sukses pas opening 11.11 nanti. Una ya, manis banget katanya nih ya. Dan kita lihat nih ada unggahan mengatakan, kakak itu masih sama manjanya kayak dulu ke istrinya. Cuman sekarang lebih maunya privat aja kan, malu disuapi, sedang abang aja udah bisa makan sendiri katanya nih ya. Ini terkait cerita Lesti kepada Rafael Tan saat membuat seblak. Ya, di sini Bunda Lesti Kejora ya ngobrol-ngobrol-ngobrol dan akhirnya ia mengatakan bahwasanya Papa Rizky Billar itu pengennya disuapin tapi lebih ke privat aja katanya ya. Sekarang Papa B malu katanya ya disuapin di depan banyak orang nih katanya nih, masya Allah. Padahal Rizky Billar tersebut masih pengen disuapin, tapi karena merasa malu ya disuapin di depan banyak orang katanya nih, masya Allah ya. Ada banyak komentar di unggahan mengatakan, bayi XXL sekarang udah gede jadi malu disuapi di depan orang, apalagi izin sama abang suka makan sendiri katanya nih. Komentar lain juga mengatakan, malu cenah disuapin, mungkin malu sama abang L yang mandiri kali ya. Bercanda, bercanda, masya Allah ya. Sama wa ya rumah tangganya untuk kalian, biasanya kalau si suami udah ketergantungan sama istri insya Allah langgeng dunia wal akhirat, amin ya robbal alamin ya sahabat, masya Allah, doa terbaik tentunya untuk Leslar family. Dan baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.